不是我两句不应付就Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang nampak tu benda je buat benda ni. Okey, nampak cukup-cukup. Hai. Hai, assalamualaikum. So, hari ni okey, tu bunyi kalau terima cikgu ni. Okey, so hari ni apa cikgu nak kongsikan? Cikgu nak kongsikan 3 langkah mudah untuk untuk guide awak menjawab soalan yang melibatkan topik berry. Okay, so first kali, kenapa kapal terbang? So, berry ni kebiasaannya digunakan dalam kapal terbang dan juga kapal layar. Kapal layar, kapal ada beza ke? Kapal lah kapal yang penting kita di laut. Okay? So, dia terbang pergi sana. Okay, so isu dia dalam berry ni adalah... Adalah apa? Okay, tengok sini eh. First kali dia mesti ada utara, lepas tu kita kena tahu selatan dan timur dan juga barat. Okey, generally kita punya timur adalah yang sebelah kanan. Kalau kita mengandap kertas kita, utara atas timur mesti sebelah kanan. Okey, tapi kalau soalan tu utara awak adalah kat bawah macam ni, kan, utara kat bawah ni, maksudnya timur sebelah kiri. Tahu, kali ni kepala awak kat bawah pula, kaki berada di atas. Okey, nah, so ni tangan kanan, ni tangan kanan, ni tangan kiri, boleh? So yang penting cara tengok dia, awak mesti mengandap soalan tu. Kepala adalah utara, kaki adalah selatan, dan awak mesti macam tu. Tengok macam tu. So anda katalah macam tiba-tiba tak ada idea atas apa? Bila nak jawab soalan bearing, tiba-tiba tak ada idea. Oh, baring lah atas meja tu. Kan, aku dah dapat idea. Okay, so bila orang faham tu ni, first kali adalah tangan di sana. Okay, let's say kita ada dua point. Ada point kat sini dan point dekat sini. Kita buat garisan. Let's say dia bagi senang faham. Utara di atas. Okey, apa yang cikgu nak kongsikan, 3 langkah yang cikgu nak kongsikan hari ini adalah MUS. M-U-S. Setiap kali nak jawab soalan, awak kena ingat pilot yang bawah ni. Melaju hitam. Kita mesti ingat Pilot MUS. Mustaqim ke MUS. Sorry, MUS Zafar. Sekatilah, yang penting MUS kita panggil gelaran PD adalah MUS. Okay, pilot MUS ni first kali dia akan tanya awak mana, awak dari mana, nak ke mana. Yang kedua adalah utara kat mana? Tu, literally, utara mana? Okay, so utara. Yang ketiga adalah bukan selatan. Yang ketiga adalah sudut. Awak dah tahu kat mana nak pergi. Awak dah tahu awak dari mana. Awak dah tahu utara kat mana. So sekarang tinggal sudut mana yang awak nak cari. So contoh, cikgu beri dekat sini sudut, let's say 30. Ini tak nak warna yang ini, tukar warna 30 darjah. Okay, first kali mana? Baca ayat ni. Kita bagi titik A, titik B. Cari bearing titik B dari titik A dari B.
Okey. So sekali mari kita apply maksud mana. Mana ni apa dia? Awak nak ke mana? Dari mana? So sekarang ni awak berada dekat mana? Titik A ke titik B? Dengan pantas. Satu, dua, tiga. Ah. Awak dari titik B, dia cakap dekat sini. Cari bearing titik A dari B. So awak berada dekat sini. Okey? Awak dekat sini. Okey, seterusnya kita tengok. Kita tengok utara. Utara kita kat mana? Utara dia akan datang dalam tiga bentuk. Bentuk yang pertama dah bagi. Ni tengok ni. Dia dah bagi. Utara atas ni hang. Buat tulis. Ni hang. Utara dia dah bagi dah. Jadi apa awak buatlah? Awak hanya perlu lukis semula garis utara ni selari dengan utara yang lain. Okey? Tak ada garis utara belah-belah lain. Ha, orang kalau utara sebelah sana, semua orang utara sebelah sana. Tak ada utara sebelah lain. Walaupun dipusing-pusing dengan badan dia. Okey? So, utara dia masih sama. Jadi yang pertama sekali adalah utara ni dah bagi. Yang kedua, dia akan datang dalam bentuk dia cakap contoh-contoh ayat. A berada di utara atau selatan atau timur atau barat titik B. Balikkanlah. Ha, supaya tak keliru. B, T. Okay? So, ayat dia macam A berada di utara atau selatan atau barat atau timur titik B. Ini bentuk yang kedua dia beritahu. Bentuk yang ketiga adalah dia beritahu bearing. A, bearing, sorry. Bearing A dari B ialah, dia bagi contoh 073 dan something macam tu. So daripada sini kita kena translate dari di mana utara dia. Okay? So untuk soalan yang pertama ni cikgu bagi contoh yang dah bagi. So dia dah bagi, lukiskan garis selari dulu. Okay, so dah ada garis selari. Awak tahu dah utara dekat situ. Soalan yang seterusnya adalah sudut mana yang dia nak. So kat sini ingat, bearing kita hanya pusing sebelah kanan. Okey, arah arah jam. So awak tengok jam, awak tengok jam dia pusing mana? Dia pusing kanan sini. Tada, dia pusing. Okey? So maknanya daripada sini awak pandang ke sini, dia akan pusing sampai ke sini. Okey, jangan lebih, sini je. Okay, so bila dah tahu sudut kat mana, awak kenalah apply segala skill yang awak ada dalam bidang sudut untuk jawab soalan ni. Dalam soalan ni, dalam soalan yang bearing ni, dia akan guna banyak tiga sudut ni, iaitu sudut Z, sudut F, sudut U yang awak dah belajar semasa tingkatan 3. Di mana Z kat sini sama, F kat sini sana sama. Yang ni kadang-kadang penuh, no, sekali dia sama, yang lain tak sama. Tapi hasil tambah dia mesti 180. Yang sekali sama tu bila? Bila sini 90, sini 90. Itu dia sekali yang dia sama. Okay, boleh ke? Alright, jom. Sambung semula lagi. Sambung lagi semula. Sambung semula lagi. Okay, kita dah tahu dah sudut. So mari kita gunakan untuk cari sudut sini. Awak perlukan sudut mana? Awak perlu tahu sudut dalam ni berapa? Macam mana nak tahu sudut dalam ni? Kat sini ada. Okay, so tengok macam mana cikgu selesaikan soalan sudut. Every single time soalan melibatkan sudut ni, awak kena fikir terbalik. Awak nak sudut ni, macam mana nak cari ni? Kena ada ni. Macam mana nak cari ni? Kena ada sini. Dah ada? Ada 30. So untuk cari ni macam mana? Kita tengok bentuk U tu. Bentuk U ambil ni. Jadi total dia 30 tambah sini akan dapat 180. Makanya 180 tolak 30 dapat 150 darjah. Okey, jadi dekat sini 150 darjah. Okey, 150 darjah siap tak? Benar lagi. Ni apa dapat sini? Kita kena cari dekat sini yang merah ni, ha. Okey, jadi macam mana? Satu pusingan 360 tolak dengan 150.
Okey, sila tulis jawapan anda di komen sekarang. Cikgu tak nak beritahu jawapan. Ada kalkulator kan? Tak ada kalkulator pun boleh kira lah. Okey, cuba tuliskan jawapan. Kalau awak dapat, cara tulis bearing dia mesti ada 3 angka. Kalau jawapan awak tu 2 angka macam 70, 90, 83, silalah letak kosong dekat depan dan jangan lupa darjah. Tapi bearing ni dah akan keluar dekat kertas satu, jadi awak tak perlu risau tentang format menulis jawapan. So dia keluar dekat kertas satu, so jangan risau semua. Okay. Hey, 300 tu lah satu belum apa? Kau tulis balik ya? Nakal. Okay, so 360 tolak 150, kita akan dapat 210. Tanya, tepuk tangan tu sendiri. So, make sure 3 langkah ni. Ingat Pak Hermus. Pak Hermus akan tanya mana utara sudut. Fahamkan mana utara dan sudut. Bagi cikgu personally, bahagian yang paling challenging adalah dekat sini. Yang ni senang, tahu? Ini senang. Yang ni boleh lah. Yang ni paling best sekali. Yang biasanya bergaduh-gaduh sebab ni. So untuk mengetahui lebih lanjut, cikgu tak dapat dah terangkan secara online begini, awak kenalah join kelas-kelas PDTI. Cikgu kongsikan semua rahsia macam mana nak jadikan soalan yang sebegini senang. Banyak rahsia cikgu ni. Okay, so itu sahaja daripada cikgu. Cikgu harap awak boleh, kalau siapa yang tak dapat, just ulang video ni satu-satu dan boleh cuba buat latihan sendiri. Okay, pastikan awak ingat pilot mus. Okay, dan jangan lupakan cikgu kami. Okay, letak ada pilot on the way. Okay, so itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Bye.